Halo Ngapakers, selamat datang di channel kami. Alhamdulillah hari ini kami diberi amanah sama konsumen kami untuk mencarikan mobil Honda Jazz atau Toyota Yaris dengan budget di angka 60 jutaan. Ya, sebetulnya agak susah juga sih. Tapi kebetulan kami dapat info untuk unit yang sedang kami cari dan tempatnya pun tidak jauh dari tempat tinggal kami. Yuk ikuti perjalanan kami. Semoga sore ini bisa menjadi rezeki untuk kami dan keluarga. Amin. Ayo, Mama. Ya. Ya. Jamila. Ya. Iya. Iya. Berapa lagi? Kanan, dit. Sos. Mau lebih ngarep, mau pakai ngarep. Ini untuk pajak off bulan 6. Bulan 6 tanggal 5. Berarti sekitar 3 bulan ya. Pajaknya murah sih, cuman 2,2 juta. Nih, nama manusia Nepol B. Jazz EDSI 2008. HP-nya mati kayak ini. Terus sekarang enggak sih, Mas? Sekarang lucu, Mas. Sekarang menggol gue ya, yuk. Sekampang gue urung diangkat, aku mau nanti diangkat. Kasih ya, Pak. Kasih apa? Lihat mau gelang, Pak. Ini lagi gelang tete, ya. Iya. Faktur nama Mas lengkap, Mas. Lengkap ya. Masih atas nama yang pertama. Belum tahu. Iya, Herianto sih. Faktur sertifikat lengkap. Si warna lagi lumayan ya. PPKP pertama lah. Iya. Tapi pindah nama nih PPKP ini itu ya. Tapi obat. Mah. Hah? Obat TikTok. Terus pajak. Ini sih ada yang mau nampak nih, saya mau kembalikan yang udah dibutuhkan dari Mas Adit. Mas Adit, ini ada yang udah di 6 saya suruh keberdiri gitu ya kan. Cuma saya bilang, nanti Mas nunggu biar dikiliki gitu. Kita enam, sorry.
Tapi sudah terlalu barang kayak apa? Oh, jeruk anggur. Siapa mas? Tunggu sih jeruk anggur punjul lah. Untuk mobil masuk ke dia? Ya, masuklah kategori C lah. Gridnya C. Untuk minusnya sebenarnya dikit. Kenapa kami belum bayar sih? Bukan karena mobilnya jelek ya. Harganya tapi, saja belum. Harganya yang belum masuk. Cuman orang yang pesan sama kita itu emang duitnya nggak nyampe. Nah, sesuai budget. Ya semoga aja nanti untuk harga bisa turun lah, Dit, ya. Siap. Semoga nanti bisa turun dan bisa langsung dibayar. Buk, warna. Ya. Ini pakai lampu baca kelihatan nggak ya? Karena ini botak ini. Jadi keputusan jadi kesimpulan untuk pemburuannya kami di sore ini itu kenapa kami nggak bayar untuk Honda Jazz tahun 2008 tadi itu karena yang jelas bukan dari mobilnya yang jelek tapi dari harganya aja yang belum masuk untuk mobil tersebut. Dari pesanan konsumen kami uangnya hanya di angka 60 juta lebih dikit lah ya. Sedangkan harganya itu masih di angka 60 berapa tadi? 66 juta. Gitu. Ya. Semoga aja nanti sih ada penurunan harga dari yang punya mobil. Gitu ya. Kalau untuk stok kami sebenarnya sih mobil tersebut masih badain ya, Din. Masih menguntungkan 2008 ADS E-Matic, tapi ya karena kami juga masih punya stok udah jazz daripada kita numpuk dikira mau ternak. Itu oke, terima kasih udah nonton. Kalau teman-teman pengen untuk punya mobil bekas dengan harganya yang bisa dikatakan lebih kompetitif, lebih murah, silakan hubungi nomor kami yang sudah disediakan pada bagian kolom deskripsi. Sampai ketemu di pemburuan kami selanjutnya. Salam selalu dan thank you. Jangan lupa subscribe channel apa.